Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Bukan, ini bukan channel gue. Lo masih tetap nontonin VK Progress. Dan di video kali ini gue mau ceritain pengalaman gue pakai Realme 10. Handphone 2 jutaan yang lagi-lagi pakai chipset gaming menengah, yaitu MediaTek Helio G99. Layarnya udah Super AMOLED, baterainya udah 5000 mAh, dan juga dukungan fast charging 33W. Dan yang pasti desainnya cantik banget. Ya udah, gue bakal ceritain semuanya buat lo, so stay tune karena gue cerita nggak pakai lama. Enggak, kalau desain dari Realme 10 ini cantik banget. Dari beberapa handphone 2 jutaan yang udah gue bahas sebelumnya, kayak Poco M5, Tecno Pova 4 Pro, dan juga Realme 10 yang sekarang lagi lo tontonin ini, desain dari Realme 10 itu yang paling cakep. Bezelnya udah kekinian dengan bentuknya yang mengotak, backdoor dan juga layarnya flat, dan juga finishingnya yang glossy bikin handphone ini kelihatan lebih mewah dibandingin dengan kompetitornya. Meskipun dengan finishing glossy gini bikin sidik jari gampang nempel di handphone, tapi no debat deh kalau desain Realme 10 tetap lebih baik dibanding yang lainnya. Bentuk frame kameranya yang minimalis tanpa adanya frame yang gede atau memanjang juga bikin tampilannya makin enak dilihat. Untuk kamera depannya, gini dong, dibikin punch hole. Kenapa sih dibikin water drop? Kan jadul banget ya. Dengan desain yang tipis kayak gini, Realme 10 masih berhasil nempatin jack audio 3,5mm di bagian bawah bodinya. Nggak kayak Poco M5 kemarin yang naruh jack audionya di bagian atas. Ini sih plus minus ya, ada yang suka jack audio di atas, ada juga yang di bawah. Kalau gue sih lebih suka posisi jack audio di bawah karena kelihatan rapi aja. Overall mau di bagian bawah atau atas, handphone ini masih menyediakan jack audio 3,5mm yang akhir-akhir ini mulai langka di sebuah handphone. Dari dua kompetitor lainnya, layar dari Realme 10 ini menurut gue yang paling oke ya. Di mana dua kompetitor lainnya masih pakai panel IPS, Realme 10 udah pakai panel Super AMOLED dengan lebar 6,4 inci yang punya resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Dipakai di bawah sinar matahari, menurut gue layarnya ini juga masih enak karena kecerahannya yang udah lumayan tinggi. Kalau dipakai di dalam ruangan, menurut gue juga masih oke karena nggak bikin mata silau. Oh ya, dengan layar Super AMOLED dan juga wallpaper kayak gini, ngingetin gue sama handphone Samsung Galaxy A yang keluar di tahun 2016 dulu. Mirip banget kan ya? Selain buat chatting dan juga sosial media, kadang kita pakai handphone itu biasanya untuk streaming dan juga nonton film. Terus gimana kualitas speakernya? Jujur, untuk speaker ini gue cukup kecewa ya, dimana Tecno Pova 4 Pro yang harganya juga nggak beda jauh sama Realme 10 udah ngasih dual stereo speaker. Sedangkan untuk Realme 10 ini masih single speaker aja. Untuk suara yang dihasilkan sih menurut gue ya biasa aja, nggak bagus tapi juga nggak jelek. Cukuplah kalau dipakai buat dengerin musik atau kalau lo lagi nonton film. Let's take it slow, where you go I go too. And if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time where I know with me. Let's take it slow. Kalau biasanya speaker juga diandelin buat main game, gimana kalau kita cerita tentang kameranya? Masih sama kayak kompetitornya di harga 2 jutaan, Realme 10 juga dibekali dengan kamera yang punya resolusi 50MP. Tapi beda sama Poco M5. Kamera belakang Realme punya setup dual kamera yang bentukan frame kameranya lebih bagus dari Poco M5. Sedangkan di bagian depannya, Realme 10 ini punya setup single kamera aja dengan resolusi 16MP yang desainnya dibikin punch hole dan secara resolusi juga lebih oke dibanding Poco M5 yang cuma 5MP aja. Untuk perekaman videonya, Realme 10 juga masih lebih baik daripada Poco M5 meskipun sama-sama bisa rekam hingga 1080, tapi pilihan FPS di Realme bisa sampai 60fps. Berikut adalah sampel foto dan video yang berhasil gue ambil dari Realme 10.
Oke, teman-teman, ini sekarang gue lagi ambil gambar sampel video dari Realme 10. Ini direkam di resolusi 1080 di 60 fps. Dia lebih bagus sebenarnya dari Poco M5, karena Poco M5 itu cuma bisa rekam di 1080 30 fps aja, tapi ini bisa sampai di 60 fps. Ya, ini juga hasil suara dari si Realme 10 nya ya. Ini jarak antara mulut sama kamera ya, sama muka gue itu kurang lebih di 20 sentian. Jadi hasilnya seperti ini, seperti yang bisa lo lihat dan juga seperti yang bisa lo dengar. Kualitas audionya seperti apa? Bagus atau enggaknya? Lo bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, teman-teman, ini adalah hasil sampel dari kamera depan Realme 10. Ini jaraknya kurang lebih 30-40 cm ya. Ini direkam di resolusi 1080 30 fps. Kalau untuk yang kamera depannya mentok cuma ada di 30 fps aja ya, nggak bisa sampai ke 60 fps. Dan ini adalah hasil suara dari mikrofon Realme 10 nya jadi seperti ini hasilnya yang bisa lo lihat ya. Bagus atau enggaknya, lo yang bisa nilai, tulis di kolom komentar di bawah ya. Gimana hasil kameranya? Bagus atau enggaknya? Lo bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita baru nih bahas masalah main game dan juga performa di Realme 10. Tapi sebelum kita cobain main game di Realme 10 ini, gue mau kasih tahu skor AnTuTu yang didapat sama Realme 10 ini. Dengan MediaTek Helio G99 yang dibantu sama RAM 4GB dan juga internal storage 128GB, Realme 10 berhasil mendapatkan skor sebesar 333.000 poin. Di atas Poco M5 sedikit yang punya skor 331.000-an poin. Tapi biarpun begitu, skor ini agak meleset ya dari informasi yang Realme kasih yang katanya bisa tembus 400.000-an poin. Berulang kali gue tes pakai AnTuTu benchmark, hasilnya masih sama, yaitu di 333.000-an poin. Dengan skor AnTuTu sebesar itu, handphone ini diajak buat main game Mobile Legends bisa lancar banget ya. Settingan default yang dikasih ada di medium dengan frame rate-nya low, tapi lo bisa push sampai high dan juga frame rate-nya high. Dengan settingan paling tingginya ini, gue nggak nemuin kendala pas main. Lancar-lancar aja meskipun gue sekali push rank bisa sampai 26 menit. Game selanjutnya yang gue mainin di handphone ini adalah PUBG Mobile. Untuk settingan grafis default yang dikasih adalah HD High, dengan settingan mentoknya ada di Smooth Ultra. Ini case-nya masih sama ya, kayak Poco M5 kemarin yang settingan default dan tertingginya kayak gini. Untuk pengalaman mainnya menurut gue cukup ya, nggak ada frame drop dan lancar-lancar aja. Cuma emang mungkin karakter prosesornya ya, handphone ini jadi agak anget pas udah jalan 10 menit ke atas. Game terakhir yang gue mainin di handphone ini, the one and only Genshin Impact. Game ini bisa lo mainin di Realme 10 dengan cukup nyaman dengan settingan low. Frame drop tetap ada, tapi masih enak dimainin. Karakternya ini mirip sama Tecno Pova 4 Pro kemarin yang awalnya juga gue kaget. Ternyata lancar banget main game ini di Realme 10. Gimana? Asik gak main game di Realme 10 ini? Yaudah, sekarang gue pengen ceritain UI dari si handphone yang satu ini. Jujur, gue itu adalah orang yang asing banget sama UI dari Realme, karena emang gue kan user Samsung dan cukup nyaman dengan One UI-nya. Tapi setelah gue coba Realme UI ini, gue ngerasa, wah ternyata iklannya banyak juga ya. Iklannya itu intrusif banget, banyak notifikasi dari aplikasi-aplikasi bloatware yang emang udah langsung keinstall pas handphonenya baru gue nyalain. Kalau ditanya ganggu atau enggak, menurut gue sih ini cukup ngeganggu ya. Dan gue belum tahu nih cara matiin iklan di Realme itu kayak gimana. Buat lo yang tahu gimana caranya, boleh dong kasih tahu gue di kolom komentar. Cuma meskipun begitu, UI-nya menurut gue cukup enteng ya, pakai buat scrolling juga aman. Dan gue suka nih sama UI-nya, andai aja nggak ada iklannya, udah deh, perfect banget jadinya. Untuk manajemen baterainya juga oke, gue nggak ngerasa boros yang gimana-gimana. Dipakai buat seharian masih nyaman dan juga karena chargernya yang udah 33 watt, jadi lebih tenang karena ngisi dayanya juga nggak butuh waktu lama. Kurang lebih 1,5-2 jam udah penuh nih baterainya. Udah ngiler ya, pengen buru-buru beli Realme 10 karena emang desainnya cantik banget sih. Tapi saran gue jangan keburu nafsu beli Realme 10 ini karena penampakan dari luarnya aja. Ada dua catatan sejauh ini yang gue temuin di Realme 10. Yang pertama, Realme 10 ini nggak punya NFC. Iya, lo nggak salah denger, handphone harga 2 jutaan ini nggak ada NFC-nya. Menurut gue kayaknya harga NFC nggak mahal-mahal banget ya. Kenapa sih Realme nggak ngasih NFC di Realme 10-nya, padahal Tecno sama Poco aja udah ngasih loh. Catatan yang kedua, Realme 10 ini nggak bisa pakai OTG. Gue colok-colok sampai 3 flash disk tetap nggak bisa kebaca. Tapi ternyata emang guenya yang nggak tahu kalau OTG di Realme itu harus dinyalain dulu.
Caranya tinggal masuk ke setting, terus lo cari aja di search bar-nya OTG. Nanti bakal ada pilihan aktivasi OTG. Lo tinggal centang aja, OTG-nya ini bakal otomatis mati kalau 10 menit nggak digunain. Kalau lo mau pakainya lagi, ya tinggal aktifin aja lagi. Cukup repot sih. Dari semua hal yang udah gue rasain di Realme 10 ini, kesimpulan yang bisa gue ambil adalah handphone ini cakep tapi dengan beberapa pertimbangan ya. Kalau lo nggak terlalu mentingin NFC di handphone, sikat aja. Tapi kalau lo butuh banget NFC di handphone buat isi e-tol, skip aja. Kalau lo adalah orang yang suka mindahin file ke HP pakai flashdisk dengan cepet, handphone ini juga nggak cocok buat lo karena OTG-nya harus dinyalain matiin dulu. Tapi kalau lo pengen handphone 2 jutaan dengan desain yang cantik, layar yang enak dilihat dan masih tetap dengan harga 2 jutaan dan gak usah mentingin NFC dan juga pengen foto yang bagus, udah gak usah mikir lagi, gas aja. Dengan desain kayak gini gue yakin orang-orang di sekitar lo juga gak percaya kalau harganya cuma 2 jutaan. Lo bilang harga handphone ini 3-4 juta juga orang pasti tetap percaya. Gimana cerita gue? Enak gak? Dan mungkin segitu aja dulu ya cerita gue untuk si Realme 10 yang satu ini. Kalau misalkan lo suka sama handphone dan juga videonya, boleh di like dan di subscribe channelnya Vika Progress. Dan mampir-mampir juga ya ke channel gue yang linknya udah ditaruh di deskripsi box di bawah sama Venga. Akhir kata gue Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.